teman-teman, bersama Martha di Polandia. Hari ini aku mau benahin rumah hijau aku. Dia sudah beberapa bulan terbengkalai. Migi. Semoga hari ini bisa kelar aku benahin semua ya, cabut-cabutin yang udah mati karena musim dingin. Baru nanti bulan Mei kita bakalan beli tanam-tanaman bayinya, terus ditanam lagi deh kayak tahun lalu. Yuk, bunga ini sudah numbuh lagi. Ini adalah bunga bibit ya, yang dipakai bibitnya untuk bikin roti teman-teman. Ini bisa ditabur, bisa dicampur sama adonan roti. Ini nih buahnya. Ini sangat terkenal di Polandia. Dan ini adalah pohon ceri yang berada tepatnya di belakang rumah hijau aku. Dadah. Ayo kita buka dulu teman-teman. Nah, aku mau ambil sarung tangan dulu. Oke, ini sarung tangannya. Udah, teman-teman. Pacul kecil untuk alat mengorek tumbuhan yang tidak bisa aku petik. Nah, ini dia, teman-teman. Udah terbengkalai ya. Sampai segala nempel siput. Tuh. Nempel siput. Kayak gini penampakannya teman-teman. Ini harusnya aku sama Le Barber ya bersihin ini. Cuma aku udah gak sabar teman-teman karena gak ada kerjaan juga ya. Mungkin nanti Le Barber bantuin aku nanem-nanemin. Ini adalah bunga dandelion. Bunga dandelion ini sangat berkhasiat teman-teman buat segala macam kesehatan ya. Kalian bisa googling sendiri. Aku udah pernah lihat, udah pernah bikin teh bunga dandelion ini, ada di video aku yang udah beberapa tahun lalu. Jadi kalau udah ada bunga dandelion ini, udah fix ya musim semi. Semoga ya teman-teman. Ini aku bingung ya, bawang aku cabut nggak ya? Semoga tidak ada sesuatu yang tidak aku suka, teman-teman. Banyak banget ini yang bekas-bekas tahun lalu teman-teman. Nih ini ada herbs ya, ini herbs. Ini pohon cabai aku teman-teman. Oh. Bener-bener udah kering ya. Paprika, cabai, semuanya udah kering. Karena musim dingin pun mereka nggak tumbuh ya teman-teman, harus di rumah gelas, rumah kaca. Ini pur, ini bawang, daun bawang besar. Panas banget padahal hari ini 21 derajat Celcius ya. Ini terpanas di Polandia ya, karena Polandia termasuk dingin ya kawasannya, dekat dengan, masih nggak begitu jauh sama Rusia.
deretan lagi. Karena di sini nggak bisa asal aja gitu ngambil tanah ya di Polandia. Kita harus beli tanah sendiri, tanah kompos beli. Bukan pupuk ya teman-teman, tanah kompos. Aku rasa di Indonesia juga ada ya kayak gitu. Kalau pupuk kompos beda lagi. Ini cabai aku teman-teman. Minggi, no, Minggi, jangan, 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 jangan. Kemarin tuh si cabai ini yang paling lama numbuhnya ya. Soalnya kita juga kita nanam cabai ini teman-teman dari biji, dari bibit. Dari bibit kita tanam. Terus dia gede sendiri deh. Kita tanam dia kalau nggak salah bulan Juni ya. Juni apa Juli ya? Banyak nih cabai-cabai aku. Ini ada bekasnya pula. Ini cabainya nih, udah mau mutih. Panas banget teman-teman. Ini benar-benar panas loh teman-teman. Panas banget, apalagi di dalam sini ya. Makin jor-joran panasnya. Nggak sopan banget ini panas di dalam sini. Ini rumput liar tumbuh teman-teman. Yang pastinya tahun ini aku akan menanam tomat cherry lagi karena itu favorit aku. Itu the best buat bikin sambal. Biar cepat ya teman-teman. Panas banget teman-teman. Ini batang pohon paprika aku. Sayangnya dia nggak bisa numbuh lagi ya. Apa bisa sebenarnya teman-teman? Aku nggak tahu. Tapi kata mamanya lebar-bar nggak bisa. Duh, aku kepanasan teman-teman. Kayaknya aku buka ini, udah buka jaket ini. Daun-daun liar tumbuh tuh teman-teman. Akarnya panjang. Nah, ini dia teman-teman yang sebelah sana. Sini kali ya. Sekarang yang sebelah sini teman-teman. Sini lumayan basah ya, aku agak ngeri ya.
Jadi kenapa kita nggak tanam aja di luar, harus di rumah tanam ini? Karena kita mau tanam pohon tomat, teman. Pohon tomat cherry yang kecil, itu dia nggak bisa di luar ya. Karena musim panas itu sangat panas sekali, dan pohon cherry yang kecil itu juga sensitif ya kalau hujan terlalu banyak air. Pohon tomat itu bagus di suhu ruang anget-anget, jadi cocok di dalam rumah hijau ataupun di rumah kaca. Rumah kaca lebih ini lagi ya teman-teman, lebih apa, lebih bombastik, fantastika. Takut-takut teman. Jadi kemarin aku ada 8 pohon tomat cherry, ada 2 pohon tomat kecil juga, tapi bukan cherry, yang bulat. Iya teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Ini benar-benar panas banget ya teman-teman. Kuat aku karena udah lama menghadapi musim dingin ya. Ini panas banget sumpah. Akhirnya aku berkeringat teman-teman. Selesai sudah menggarap rumah hijauku yang telah lama terbengkalai beberapa bulan lalu musim dingin. Next kita akan tanam. Sebelumnya kita beli bayi-bayi tanaman ya. Mungkin kita akan pakai bibit juga kayak tahun kemarin, khusus untuk cabe. Terus untuk herbs kita pakai bibit ya. Kayak tomat itu kita beli. Sebenarnya kita bisa sih bikin bibit sendiri, cuman aku suka teledor ya ngejagain bibit-bibitnya itu, kadang aku lupa nyiramnya. Ini juga harus manggil mamanya Lay Barbar supaya dibantuin dan diajarin lagi. Jadi gitu teman-teman, kalau aku sendiri bisa sembrono. Cuman tahun kemarin kita sukses panen tomatnya ya sama cabai-cabainya. Cabainya juga lumayan pedes loh teman-teman. Ini benar-benar panas teman-teman, aku udah gak tahan lagi mau mandi ya. Aku gak bisa keringetan teman-teman. Gak tahan aku mau mandi. Migi, apa yang kamu lihat Migi? Migi? Migi, udah ya. Panas di luar nak. Panas loh. Kamu itu mantelmu masih terlalu tebal, harusnya dibotakin lagi nih rambutnya, lihat. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menemaniku membersihkan rumah hijauku. Sampai jumpa di kemudian waktu saat aku membeli bibit-bibit rumah pohon ini. Dan selanjutnya sampai kalian menemaniku panen ria di bulan mungkin Agustus atau September. Oke. Terima kasih. Jingkuye bahasa Polandianya. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Dadah.